Otoritas Mesir menerapkan aturan larangan masuk ke tempat kerja bagi warganya yang belum menjalani vaksinasi. Larangan ke tempat kerja bagi para karyawan itu mulai diberlakukan 15 November mendatang. Pihak berwenang di Mesir menerapkan kebijakan larangan masuk ke tempat kerja bagi karyawan yang belum menjalani vaksinasi. Aturan ini akan mulai diterapkan pada 15 November 2021. Namun menurut situs web resmi Ahram Online, terdapat pengecualian bagi karyawan yang bersedia menjalani tes PCR setiap pekan. Otoritas Mesir juga memutuskan, mulai 1 Desember, penduduk yang belum divaksin tidak boleh masuk ke fasilitas pemerintah. Saat ini, Mesir sedang mengupayakan percepatan penyuntikan vaksin virus corona kepada penduduknya. Negara tersebut menargetkan untuk menginokulasi 40 juta penduduk hingga akhir 2021. Dari Mesir, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.